Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syahira dari Wadah Daily dan hari ini saya berada di Putrajaya International Convention Center bagi Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 yang bakal dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kongres ini akan berlangsung selama 3 hari bermula hari ini sehingga 2 Mac 2024. Untuk mengetahui perkembangan terkini dan apakah tujuan kongres ini diadakan, teruskan bersama Wadah Daily untuk perkembangan selanjutnya. Agenda Bumi Putra adalah agenda nasional. Itu kita faham sebab ianya terletak dalam perlembagaan negara. Jadi mana-mana pihak yang mengatakan bahawa agenda Bumi Putra ini hanya khusus untuk Bumi Putra saja sebenarnya adalah satu naratif songsang yang perlu tidak dilayan. Sebab agenda ini adalah agenda keseluruhan untuk rakyat Malaysia. Sebab apa yang berlaku dalam Kongres sebelum-sebelum ini, semua resolusinya itu memberi manfaat kepada semua orang. Buat imah daripada pelbagai bangsa yang lain. Dan habuan terbesar juga diterima oleh bangsa lain berbanding dengan Bumi Putera. Jadi kita harap KEB kali ini pula memberikan penekanan kemajuan kepada Bumi Putera. Dan ianya khusus kepada Bumi Putera tanpa melupakan bangsa asing. Macam tadi saya katakan, kita kena faham buat imah kerajaan siapapun yang naik, yang dipilih oleh rakyat, agenda Bumi Putera kena diteruskan. Jadi yang telah berlaku lebih 60 tahun, Bumi Putra dikesampingkan. Jadi pada kali ini sepatutnya Bumi Putra itu dibawa ke tengah balik dan disusun balik haluannya supaya apa yang sepatutnya kaum majoriti dapat, dapat. Dan ianya bukan memakan hak orang lain. Tidak. Kita membesarkan ke ekonomi kita dan ke ekonomi yang membesar ini penyertaan Bumi Putra digalakkan dan diperkasakan.